Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, hari ini projek kita hari kelima. Sekarang jam 4.7 minit 22 Disember 2019. Kita nak pasang eding. Okey, kita pasang eding. Tongkang kita dah buat. Jadi kita akan pasang bumi dekat sini. Okey, ini lama punya bumi eh. Developer pasang. Okey, beza eh. Developer pasang, Azhari pegang. Okey. Developer pasang adalah satu batang. Tu pun ni 5 kaki kan. Ah ha, ni kita punya. Ah ha, yang kita pasang 6 kaki. Kita nak pasang banyak. Ah ha, lebih daripada satu batang. Ah ha, inilah kita pasang ni. Ah ha, ini ada 5 batang. Ini lagi banyak. Ah ha, ini bezanya profesional buat dengan amatur buat. Ah ha, ni kerja amatur eh. Ah ha, kerja amatur nampak sebatang je 6. Jadi kita dah cabut lubang dia. Lubang dia dah cabut. Okey, sekarang kita nak tanam root ni, kita nak tanam. Sehingga dah, insyaAllah kita akan cuba dapatkan sehingga bawah 10 ohm ataupun 10 batang root. Mana dululah. Okey, mula kerja. Tanam. Okey. Lurus-lurus eh, lurus. Okey, Amy. Ini orang Kedah, Amy. Daniel. Boleh masuk tadi kan? Ha? Boleh masuk tadi kan? Okey, nombor satu. Nampaknya mudah. Okey, sambung. Laju. Ni engineer kita, Azhari. Kita sambung. Ambil adjustable, bagi start. Okey, ni Amy. Amy akan buat sambungan, akan pasang root nombor 2. Okey, root nombor 2. Kita ikat dulu. Ikat pakai adjustable, bagi dia kuat. Daniel. Ambil meter earth meter. Baik, orang buang sampah tu. Keluar sini. Ambil meter. Nanti nak test. Okey, root nombor 2 kita sambung. Bukan senang tuan-tuan eh, nampak je senang nak pasang ding ni, tapi kerja dia leceh, lepas tu kiraan kena betul. Salah kira tak jadi. Kuat tak? Okey. Dah. Ya. Wah, susah nampaknya tu. Jadi nampak je senang pasang, tapi susah sebenarnya. Tu sebab ramai yang tak boleh buat benda kerja ni. Tak boleh. Kenapa tu? Dia turun sampai bawah dia punya trip tu. Turun. Naikkan sikit. Leceh juga dah buat ni eh. Okey, dah sambung. Turun nombor 2. Masuk nombor 3 test. Agak-agak dapatlah. Dah 0.5 sebab ini tanah sawah kan. Okey, rod nombor 2 dah masuk. Sekarang rod nombor 3 disambung. Pegang dia. Nampaknya dia loose tu. Tak dia tegak. Tak tegak. Saya ingat tu. Tengok. Saya
Sengit dengan tegak. Dia lurus. Sengit dah tadi. Sengit. Ha. Pegang, pakai adjustable. Pakai adjustable pegang. Ni siapa punya ni? Saya punya. Ha, pakai ni pegang. Dah. Okey, ketuk. Rod ketiga. Okey. Test. Cali dah buat belum? Ni Cali. Dah buat kan ni dulu? Belum ni. Eding dah pernah buat belum? Pernah. Pernah kan? Dengan buaya. Kasangan buaya. Okey, test. Okey. Okey, Azhari. Tak. Daniel dah Daniel eh? Belum lagi. Kosong voltage earth. Okey, check on. Okey, kosong cantik. Kali 2000 on. Wah, terbaik. Off kali 200. Alhamdulillah, terbaik. Tempat bawah ni sawah kan, tanah air kan. Off balik. Okey, sekarang saya akan kalikan dengan 20. Bila kali 20, jika reading dapat bacaan bawah 10, bermaksud sistem pembumian elektrik yang baru kita pasang mengikut spesifikasi selamat suri tenaga dan memang sangat selamat lah. Okey, on Azhari. Alhamdulillah, kita dapat reading 2.7. Ini bermaksud bila berlaku kilat besar, insyaAllah 3% sahaja yang akan return ke dalam rumah. Lagi 97% akan masuk ke dalam sistem bumi kita buat. Tapi saya tak puas hati. Okey, tanam lagi. Tarik lagi, tanam dekat sini. Kita dapat kosong, cuba dapat kosong. Kalau dapat ni rekod kita lah. Okay? Okay Amy? Boleh mula. Tanam lagi, walaupun dia dah dapat under spec, tak nak macam tu, kita nak lagi baik. Tanam dekat sini, kira dulu, buat kiraan. Asah. Tak payah asah pun, sebab tanah lembut.
Okey, Cik Ali ambil ni. Hacker, hack. Cik, Idham sediakan kabel. Amy sediakan kabel. Kabel untuk lay, okey. Tanam. Okey, mulakan. Sediakan kabel ni, sediakan kabel. Kenapa tu? Pendek. Okey, laju. Lurus. Sediakan wire. Okey, nombor satu sambung. Alhamdulillah, jalan mudah . Terbaik. Walaupun kita dapat spek, kita jangan macam buku hati. Kita nak bagi terbaik kepada customer, . Tambah lagi. Sebab ada space kan. Okay, nombor dua. Wire jaga, jangan terkabur . Wire yang terkabur. Okay, start. Okey, masuk dalam paip. Okey, jolok. Okey, sambung paip. Sambung, okey. Tarik kat Cik Adam. Tarik kat Cik Adam. Bagi Cik Adam dulu paip tu. Lepas tu sambung lagi. Okey, sambung lagi. Jangan sambung ni. Ukur dulu. Betul tak tu pipe tu? Ukur dulu. Kalau lebih potong. Cantik lah tu. Muat-muat. Okey, cukup-cukup. Okey, cukup-cukup. Boleh lah tu. Cukup. Okey, pasang pipe. Okey, pipe dah pasang. Nanti kita akan masukkan trunking dalam ni, PVC trunking. Kita akan tarik kabel servis pula. Kita touching, nak test dulu macam mana. Kalau dapat yang cantik, insyaAllah dah cantik dah. Kita tengok macam mana. Kalau dah, lepas ni kita akan buat finishing lah. Ha.
Alhamdulillah kita dah buat dia punya sub. Kita nak test. Kita nak test. Bising sikit. Alhamdulillah kita dapat 1.9 ohm, 2 ohm lah. Okey, jadi bila berlaku kilang besar. Amin, welcome. 80 ini sebenarnya ringgit saya. Amy dari Kedah, si Ali dari Kedah, Madin Engineering dari Kelab Kuantan. Okey, bila berlaku kilat besar, 80% 98% akan serap ke root kita buat. Hanya 2% saja akan return ke rumah. Dan insyaAllah sistem pembelian elektrik di rumah ini sangat baik dan wiring akan tahan lama, insyaAllah. Okey, siapa kita? Terbaik. Okey, terbaik.